Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Faiz Syahira Nizam dalam Semasa 4. Taktik sindikat penyeludupan membawa 20 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar menggunakan bas persiaran tumpas apabila mereka dicekup pihak berkuasa. Parti berusia 15 hingga 30 tahun itu ditahan pada 12.30 tengah malam oleh sepasukan pegawai dan anggota Batalion 9 Pasukan Gerakan AMPGA selepas mengejar bas terbabit sejauh 30 km. Turut ditahan dua individu warga tempatan berusia 30-an termasuk pemandu bas dipercayai tekong. Menurut pegawai pemerintah PGA 9, Superintendent Manat Zara Nasib, pihaknya mengesan sebuah bas persiaran dan kereta yang disyaki tontoh di Pohon Tanjung. Sebaik tiba di Jalan Baru Piau menghala tanah merah, kereta terbabit berhenti dan ketika pemeriksaan, pemandu kereta terbabit cuba melanggar polis menyebabkan pihaknya terpaksa melepaskan dua das tembakan. Pemandu kereta terbabit terus memecut laju dan terbabas sebelum melarikan diri. Manakala bas yang dinaiki parti berjaya dipintas. Sindiket berkenaan dikatakan menyewa bas berkenaan untuk membawa parti ke Kuala Lumpur. Pihaknya mendapati parti berkenaan masuk menggunakan pengkalan haram di Pohon Tanjung sebelum menaiki bas menuju ke Kuala Lumpur.